Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber ganteng yang bernama Sinaga Tultul Horas Ito. Saya YouTuber pemula dari Medan, tepatnya di Galang. Semoga Ito suka dan bisa memberi subscribe pada channel kenalan kita ya. Terima kasih. Sinaga Tultul telah mengupload video sebanyak 111 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 22.100 subscriber. Dan video-videonya ternyata telah ditonton sebanyak 4.886.659. Sungguh banyak juga penggemar dari YouTuber ganteng ini ya teman-teman. Kelihatan dari video yang telah banyak ditonton orang. Mudah-mudahan channel saya pun bisa berkembang. Dan untuk countrynya, channel ini mencantumkan Indonesia. Dan untuk tipe channelnya menggunakan people. Dan channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 14 Oktober 2019. So pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih 3 tahun lamanya. Karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Dan sekarang mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Nilai apakah yang diperoleh channel ini? Ternyata channel ini memperoleh nilai B. Dan untuk ranking social blade-nya mendapatkan sebanyak 172.373. Dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 5.203. Selanjutnya mari kita lihat lagi untuk nilai ranking-ranking yang lain agar kita penggemar dari channel YouTube ini tidak penasaran. Dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 1.370.519. Dan untuk ranking country-nya tentu saja di Indonesia menduduki peringkat 2.158. Dan untuk ranking people-nya menduduki peringkat 2.818. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu, begitu juga dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan ataukah mendapatkan penurunan dalam jumlah persennya? Langsung saja kita lihat bersama-sama agar kita mengetahui lebih lengkap lagi dari channel YouTube ini. Tapi sebelumnya jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 7.000 subscriber dan mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya yaitu sebanyak 43,1%. Cukup memuaskan ya teman-teman. Selanjutnya mari kita lihat untuk video view-nya. Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 1.860.000. Dan lagi-lagi channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya yaitu sebanyak 41,2%. Lumayanlah ya kan teman-teman, sudah mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya. Selanjutnya mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanannya dan gaji tahunannya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Ternyata untuk gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $465 dan langsung naik drastis menjadi $7.400. Dan untuk estimasi pendapatan gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $5.600 dan langsung naik drastis menjadi $89.300. Dan mari langsung saja kita kalikan menurut rata-rata nilai dolar sekarang.
Tapi sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh oleh channel ini, ada baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terutama buat pemilik akun, saya mengundang Ito Sinaga untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Terima kasih. Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita. Mari dong bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTube yang bernama Sinaga Tultul. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, ada baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita bisa berkembang mengikuti channel-channel yang telah sukses lainnya. Terutama buat pemilik akun yang sedang saya hitung gajinya, saya mengundang Anda secara khusus untuk menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $465. Jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak Rp6.742.500. Selanjutnya, mari kita hitung lagi untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $7.400. Jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak Rp107.300.000. Lumayan kan teman-teman, bisa membeli sebidang tanah di kampung saya. Selanjutnya mari kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang paling terendah. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak $5.600. Jika kita kalikan langsung dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan sebanyak Rp81.200.000 ya teman-teman. Lumayanlah buat kehidupan selama 5 tahun kalau di kampung-kampung ya, contohnya seperti saya. Selanjutnya mari kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak $89.300. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak Rp1.294.850.000 ya teman-teman. Cukup memuaskan untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya teman-teman. Terima kasih.